Siapa yang mati belum sampai hukum Allah, belum sampai hukum Allah kepadanya, masih boleh dihidupkan kembali. Hadi tak pernah jadi guru. Hadi bukan guru. Ingat itu. Guru yang dulu, sekarang, yang akan datang tak pernah bertukar ganti. Ya. Guruku, guru engkau sama, satu adanya. Begitu pula nanti murid-murid daripada kamu. Engkau pun tidak boleh mengaku guru. Ingat itu. Eh? Adapun si Hadi boleh menjadi guru, mengajarkan sebagaimana guru mengajarkan. Jadi apa-apa yang sampai kepada si Hadi, itulah yang disampaikannya kepada muridnya. Jadi panggilan guru itu esanya guru kepada diri. Paham ini? Kau tidak pernah jadi guru. Si Hadi pun sampai jatuh pun langit itu ketujuh-tujuhnya, tidak pernah menjadi guru. Guru yang dahulu, sekarang, sampailah ke hadapan yang akan datang, tidak pernah bertukar ganti. Paham ini? Itu makanya banyak yang gugur, banyak yang jatuh, banyak yang lari dari bab kesucian, karena dia menganggap, meyakini si Hadi itulah gurunya. Salah. Bodoh itu. Karena tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mengetahui. Itu makanya banyak yang lari dari bab kesucian ini, banyak yang jatuh dari bab kesucian ini, banyak yang gugur. Dianggapnya, dikatakannya si Hadi itulah guru. Kan bodoh tuh. Guru Ahmad bin Allah Muhammad Aminullah, itulah guru. Hadi bin Allah itu bukan guru. Hadi bin Allah itu esa ke guru, bukan guru yang esa kepadanya. Mana boleh? Itulah sampai masa, sampai berakhirnya masa, tidak pernah bertukar ganti, tidak pernah dua, tetap satu, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah guru, sebenar-benar guru. Sesiapa yang menghendaki keilmuan daripada guru, sebenar-benar guru, maka rata-ratalah ianya ke diri batiniah, sehingga disaksikan oleh diri rahasia, yang diri zahirnya sudah pun disaksikan oleh diri yang sentiasa sudah disaksikan. Paham? Bagaimana sekarang umat yang mau Islam sebenar-benar Islam, tidak dapat guru yang sebenar-benar Islam? Bagaimana Islam ini mau selamat? Bagaimana Islam ini mau benar? Yang menyampaikan KA Islam ini tidak sesuai dengan kaidah Islam yang sebenarnya. Apa jadinya dasar-dasar ajas-ajas Islam ini tidak bersih, tidak suci? Yang mengajarkan kaidah-kaidah Islam, yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam, yang mengajarkan KA Islam yang sebenarnya, tidak dimulai pengajian, pengkajian ilmu bersih, ilmu suci. Bagaimana perbuatan kau yang kau tidak mengajarkan bersih suci? Matlamat kau apa? Anak-anak sekarang ini apa yang diajarkan? Ilmu mogokan ilmu. Makan dia bodoh. Dapat kau ilmu yang baik, akhirnya pandai, jenius, tapi berbuat yang salah. Orang kaya tidak mau bantu yang susah, karena hatinya kotor, pikirannya kotor. Kaya kau dapatkan dari cara yang salah. Orang kalau yang mencuri uang negara ini, apa yang salah itu? Pencuri itu apanya yang salah? Perbuatannya, dari mana perbuatannya? Pikirannya, dari mana pikirannya? Otaknya, hatinya kan? Hatinya dari mana? Tubuhnya jasmaninya, dari mana tubuhnya jasmaninya? Dari makanannya. Bagaimana makanan yang merusakkan tubuh jasmani? Makanannya kotor. Ini risalah bab kesucian yang membolehkan, yang mengajarkan,
yang mendidik, yang menempah jati diri yang bersih, yang suci. Bagaimana seorang raja, seorang pemimpin, tubuh jasadnya dijadikan dari barang yang haram, dari barang yang kotor, apa jadinya seorang raja, seorang pemimpin itu? Kalau raja, kalau pemimpin, presiden, sudah kotor otaknya, sudah kotor jiwanya, kotor hatinya, rasanya, bagaimana dia memimpin satu negara? Kau juga seorang suami, kotor pikiran kau, hati kau busuk, jiwa kau kotor. Bagaimana kau memimpin keluarga? Bagaimana kau memimpin anak istri? Akhirnya jadi keluarga yang berjalan. Begitu juga presiden, raja, perdana menteri, bahkan menteri-menteri yang duduk di pemerintahan. Otaknya kotor, jiwanya kotor, perbuatannya kotor, terlebih lagi makanannya kotor, haram. Bagaimana dia menduduki jawatan yang baik? Tentu dia mengotori perbuatan yang mengotori jawatannya. Ini kan yang merusak negara. Kalau negara sudah rusak, rakyat bagaimana? Ya rusak semua. Guru-guru bagaimana? Habis uang negara dicurinya. Itu kan karena otaknya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, hatinya, jiwanya kotor. Mencuri ini tahu-tahu kan perbuatan kotor itu kan, pemikiran kotor kan, baru ada pencurian di bab kesucian ini bersih suci, mana ada orang membuat yang salah? Bukan kau bab kesucian itu kalau kau mencuri, kalau kau menipu. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih lagi suci, dimulai dari sekolah, dimulai dari bawah, bermula dari darjah, bermula dari awal yang bersih, sekolah darjah, sekolah rendah yang bersih suci, sekolah tingkatan bersih yang suci, sekolah university yang bersih yang suci, barulah menduduki jawatan yang bersih suci, barulah dia kerja bersih suci. Bagus kan pejabat-pejabat awam yang mau menduduki jawatan-jawatan awam? Bagaimana kalau sebuah menteri belajar bab kesucian? Ada korupsi, ada penyalahgunaan jawatan, ada pencuri uang negara. Sebab sudah dididik bersih suci, pikiran bersih suci, perbuatan bersih suci, jujur itu kan perjalanan yang bersih. Setiap yang mau menjadi menteri harus wajib belajar bab bersih, bab suci. Tiap-tiap yang mau jadi polis, tiap-tiap mau jadi tentara, mesti bersih suci. Tiap-tiap yang mau masuk sekolah, yang mau belajar, mesti belajar kursus bersih suci. Immigration, mana? Mana? Mesti bersih dan suci. Diawali bersih dan suci. Dididik di tempat bersih dan suci. Semua jawatan kementerian, kerakyatan yang menduduki jawatan-jawatan Allah dikursuskan, ditetapkan, diwajibkan memiliki jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang bersih. Bagaimana? Imam di masjid bersih suci, menyaga bersih suci, kejujuran itu kan bersih suci, bernegara bersih suci, menjadi rakyat bersih suci, pelayanan awam bersih suci. Mau menikah mesti kau khusus bab bersih bab suci, karena kau menghendaki anak yang baik, menghendaki maukan anak yang soleh, mesti kau khusus, mesti kau belajar bab bersih bab suci. Guru-guru sekolah, guru-guru tingkatan, guru-guru di universitas mesti diawali ilmu bersih suci. Bagaimana? Bagaimana ini negara ini? Ada lagi pencuri, ada lagi penjenayah, ada lagi perompak, ada lagi kes ini, kes itu lagi. Semua raja bersih suci, semua rakyat bersih suci, barulah negeri makmur, rakyat sejahtera, barulah kesetaraan, barulah ada strata hidup bernegara. Ini kan yang mau, yang dimaukan. Sekarang mana yang sekolah dimulakan bersih suci, di mana? Mana universiti diawali bersih suci? Ada polis itu dulu belajar bersih suci? Ada tentara belajar dulu bersih suci? Menterinya ada dikhususkan bersih suci?
yang mau menikah, yang mau kawin, ada kursus bersih suci. Tuh, nikahnya pun tak bersih, tak suci. Makan semua yang kotor. Pejabat-pejabat itu semuanya kotor semua. Menteri-menterinya utangnya semua kotor. Bahkan Perdana Menterinya pun menghabiskan duit negara. Pencuri semua. Itu kan karena kekotoran akal, kekotoran otak, kekotoran jiwa, kekotoran hati. Mana guru sekarang ini mengajarkan yang baik, maksudnya yang bersih? Kenapa kau tak letakkan di masjid itu bab kesucian? Kenapa kau tak masukkan ulama-ulama yang bersih, yang suci? Kenapa kau tak letakkan jawatan-jawatan yang menduduki jawatan awam ini, yang menduduki jawatan yang strategis untuk membaikkan rakyat? Kenapa guru-gurunya tidak dikursuskan bab suci, bab bersih? Kenapa? Karena pejabatnya juga, karena pemimpinnya juga kotor. Kalau pemimpin yang bersih suci, maukan orang yang menduduki jawatan yang bersih, yang bersih, yang suci lah. Karena pemimpinnya bersih suci. Bagaimana mau mendapatkan pemimpin yang bersih, yang suci? Kalau awalnya ajasnya dimulakannya wakil rakyatnya berjelaru, wakil rakyatnya makan yang kotor, semua dimakan, apa jadinya? Yang memilih Perdana Menteri siapa? Wakil rakyat kan? Yang memilih wakil rakyat? Rakyat. Kalau rakyatnya sudah makan yang kotor, yang dipilihnya pun jawatan atau yang menduduki jawatan yang kotor juga. Menteri itu yang memilihnya siapa? Presiden. Siapa? Wakil rakyat kan? Apa itu namanya itu? DPR. Dewan itu. Yang memilihnya kan rakyat. Jadi kalau rakyatnya sudah kotor otaknya, kotor pikirannya, yang dipilihnya yang kotor ke tidak? Siapa yang duduk di jawatan itu yang kotor juga lah. Akhirnya bagaimana? Pencuri, korupsi, menyalahgunakan jawatan, kedudukannya dijualnya, hukum dibeli, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah, kan ini yang terjadi. Coba kau rasakan hidup kau dulu sekarang bagaimana? Bagaimana kau rasakan yang kau mempelajari bab bersih, bab suci? Mau kau berbohong lagi? Mau kau pencuri lagi kau? Mau kau buat yang salah? Kau rasakan sendiri kan? Kepastian ilmu bab kesucian, kenyataan ilmu bab kesucian. Kenapa negara ini tidak mau melihat bab kesucian ini? Karena dia pun kotor juga. Kalau dia bersih, boleh melihat, menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa kau tak pandai melihat yang bersih? Kenapa kau tak tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar? Karena kau salah. Yang salah menilai yang salah itu betul, yang benar menilai yang benar itu benar. Paham ini? Tahu kau negara ini boleh bagus? Pemimpinnya bersih suci. Tahu kau? Boleh bagus negara ini. Yang memimpin negara, kepala negara, ketua negara ini mesti bersih dan suci. Paham kau? Jadi yang sesuai jadi kepala negara ini siapa?